Ya, Festival Cap Gome Surabaya digelar meriah di tengah guyuran hujan minggu malam. Acara penutup dari perayaan Imlek ini digelar pertama kali di Surabaya. Festival ini menjadi simbol toleransi warga kota Surabaya atas keberagaman di tengah mereka. Hujan tak menyurutkan ribuan warga Surabaya mengikuti Festival Cap Gome 2023 di kawasan Kia-Kia Kembang Jepun. Tua, muda, anak-anak bertahan demi menyaksikan parade budaya komunitas Tionghoa Surabaya. Para peserta pawai menampilkan atraksi unik. Selain sejumlah grup barongsai dan liong-liong, pawai ini juga diikuti komunitas Tionghoa Surabaya yang mengenakan pakaian unik. Misalnya, tokoh dalam film Sun Gokong lengkap dengan biksu Tong Sam Chong, si babi Tio Pat Kai, dan siluman kerbau Gomong. Mereka berjalan di sepanjang jalan Kia-Kia. Saya merupakan pendatang juga di Surabaya. Namun saya melihat Surabaya ini memang toleransinya tinggi, cukup tinggi. Karena dengan acara Cap Gome pun banyak masyarakat yang juga ikut berkumpul. Tidak hanya masyarakat Tionghoa juga, tapi masyarakat dari pribumi pun juga antusias dalam mengikuti acara Cap Gome. Acara Cap Gome ini saya melihat toleransi antar masyarakat, terutama warga Tionghoa dan juga warga pribumi itu sangat dekat ya, dan juga saling melengkapi. Untuk memeriahkan festival, panitia juga mengundang komunitas Tionghoa asal Singkawang. Mereka menampilkan sosok tatung atau dukun yang biasanya menampilkan atraksi ekstrim setelah kerasukan roh leluhur. Festival ini juga memperkenalkan kesenian musik khas Tiongkok, misalnya erhu semacam rebab, kuceng atau kecapi, dan seruling tiup yang biasa disebut siau. Festival Cap Gome, selain menjadi penutup Imlek 2023, juga menjadi perayaan toleransi warga kota pahlawan. Bahwa Surabaya ini adalah kota semua agama, kota semua suku, semua ras. Ketika perayaan Natal, maka Surabaya bernuansa Natal. Ketika perayaan Imlek, maka balai kota, balai pemuda, bahkan semuanya nuansanya Imlek. Baju yang saya pakai pun siunya siu kelinci. Ini berarti podo ambil Imlek seperti ini. Festival Cap Gome digelar di Kia-Kia karena daerah ini merupakan kawasan pecinan tua di Surabaya. Pemkot mendorong kawasan Kia-Kia menjadi destinasi wisata kuliner dan budaya sekaligus mempertegas identitas warga kota Surabaya yang beragam. Miftah Farid, Andras Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.